Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzul jalal wal ikram wal mawahib al azam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al bararatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiz zihham. Amma ba'd, yang kami hormati para aba, orang-orang tua kami, Al Habib Muhammad Al Habsyi, Al Habib Ali Abdullah Al Idrus, Al Habib Ahmad Ali Al Idrus, dan juga habib-habib yang lainnya, tanpa mengurangi sedikit pun kehormatan kami, penghormatan kami, kami ta'zim kepada antum semuanya. Para anak cucu Rasulullah, daripada para sadah dan para syaraif yang saya hormati, alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa bisa bertemu dengan antum. Mudah-mudahan antum ini adalah mewakili datuk-datuk antum semuanya, yang membawa rahmah dan madad daripada mereka. Kurang dari majlis ini, insyaallah kita menjadi orang yang lebih ta'aluk, lebih cinta kepada orang-orang tua kita. Ikhwani, paling besarnya nikmat adalah nikmatul Islam wal iman. Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul islami a'la ni'matin halat bisahah, ay bil qalb. Kami ini selalu menjadi orang yang berbahagia, selalu bersukaria, sekalipun mungkin ada yang sakit, sekalipun mungkin ekonominya lemah, sekalipun mungkin banyak mendapatkan musibah, tapi kami tetap menjadi manusia yang beruntung, berbahagia. Kenapa? Karena mendapatkan nikmatul Islam yang telah ada bersemayam dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tidak cabut nikmat itu sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi selain menjadi orang yang beriman dan Islam, Allah berikan nikmat lebih khusus lagi, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling lemah tenaganya, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling dikit ibadahnya, tapi Allah jadikan umat yang terbaik di antara umat yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia. Kenapa? Padahal paling rendah dibanding umat yang lainnya. Karena Nabi kita adalah Nabi yang termulia, maka kita menjadi umat yang termulia dengan otomatis. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan Nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Lebih daripada itu, di antara umat Muhammad ini, antum dipilih menjadi anak cucu Nabi Muhammad. Allah, adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Dijadikan nasab antum semuanya bersambung kepada mereka, orang-orang suci. Datuk kamu Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul,
yang semua nabi di bawah bendera beliau nanti di hari kiamat. Adam memandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan di setelahnya Adam di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Setelah Nabi Adam diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, karena ada satu kesalahan dari Nabi Adam, yaitu memakan satu pohon yang dilarang, maka Nabi Adam betul-betul menyesali itu semuanya dan bertobat. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertawassul dengan Rasulullah. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, berkat Nabi-Mu, berkat Muhammad, ampunilah dosaku. Allah Maha Tahu bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhruqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu kenal dengan Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam menyatakan, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ilal arsh fa nadartu maktuban fi qawaimi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ahadan illa ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dari tanah dan engkau telah menghembuskan ke tubuhku ruh dan di situ ada kehidupan, dan ketika aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ternyata di tiang-tiang arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illallah Muhammad Rasulullah, disitulah aku yakin bahwa tidak ada satupun yang disandingkan namanya dengan namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilai. Walaula Muhammad ma khalaqtuk. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Ud'uni bihaqqi waqad ghafartu lak. Ud'uni bihaqqi waqad ghafartu lak. Benar wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan kamu, wahai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka, wahai Adam. Surga diciptakan untuk menjadi tempat Nabi Muhammad dan pecinta beliau ada di akhirat. Neraka diciptakan untuk bagi yang membenci dan mengkufri beliau ada di akhirat. Mohonlah kamu dengan berkat Muhammad. Aku sudah nyatakan, aku ampuni kesalahan kamu, wahai Adam. Sallu ala sayyidina Muhammad. Itu adalah datuk antum semuanya. Anda dijadikan anak cucu beliau, sallallahu alaihi wasallam. Datuk anda juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya, belum pernah sujud kepada berhala sekalipun mulai dari kecil. Yang langsung beliau dididik oleh Sayyidil Mursalin. Yang beliau adalah sahabat yang paling menguasai ilmu. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum diajarkan oleh beliau karena belum ada yang mampu untuk menerimanya. Inna hahuna la'uluman jammah lawajattu laha hamalah. Di sini masih banyak ilmu. Di sini masih banyak ilmu yang tersimpan. Seandainya aku bisa mendapatkan murid-murid yang mampu mendapatkan ilmu ini. Beliau adalah Babu Madinatil Ilim.
Nabi kota ilmu. Beliau adalah pintu gerbang masuk kota ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Datu Anda adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, bid'atul Rasulullah. Perempuan yang sangat istimewa. Sayyidatun Nisa'il Alamin. Pemimpin para wanita semesta alam. Allah. Satu saat Rasulullah ada di masjid, dan di dalam masjid itu ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Nabi berkata kepada Imran, "Wahai Imran, aku rindu kepada putriku Fatimah. Maukah kamu menemani aku ke rumah Fatimah?" "Mau ya Rasulullah." Saat itu belum ada ayat hijab. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Imran bin Husain. Setelah di pintu rumah Sayyidatuna Fatimah diketok oleh Rasulullah. Suara lirih dari dalam bertanya, "Man bil bab?" "Siapa di pintu?" Maka dijawab, "Abuki Muhammad Rasulullah, ayahmu Muhammad Rasulullah." "Umam ma'aka ya Rasulullah." "Siapa yang bersama Anda wahai Rasulullah?" "Imran bin Husain, sahabatku Imran bin Husain." Maka beliau menyatakan, "Maaf ya Rasulullah, aku tidak bisa membuka pintu." "Kenapa wahai putriku?" "Karena kebutuhan keperluan keluarga, pakaian kami jual satu persatu, dan sekarang tinggal satu jubah yang dipakai oleh suamiku mencari rezeki. Sebagian badan putrimu Fatimah terbuka wahai ayah." Allah. Maka Nabi mengambil ridaknya, melemparkan ridak ke dalam rumah. "Wahai putriku, pakai serban ayah." Setelah dipakai, "Udah tertutup wahai ayah, tapi rambut masih terbuka." Kemudian Nabi mengajarkan bagaimana untuk menggunakan sampai tertutup. Dibuka oleh Siti Fatimah. Dua orang ini berpisah sebentar langsung rindu, saudara. Dan setiap bertemu seperti bertemu saat berpisah lama sekali. Saling berangkulan. Nabi mencium dahi kening Siti Fatimah, Siti Fatimah mencium kening Nabi. Disambut oleh Siti Fatimah. Dipeluk Nabi, dicium dahi Nabi. Kemudian duduk. Nabi bertanya, "Kaifa asbahti?" "Bagaimana keadaan kamu pagi ini wahai Fatimah?" Siti Fatimah menyatakan, "Engkau Rasulullah dan aku tidak boleh berbohong. Demi Allah, dua hari putrimu belum makan ya Rasulullah." Nangis Rasulullah. Kemudian Nabi berdiri. Dibuka ikat perut Rasulullah. Dan di situ ada tiga batu. Kemudian Nabi menyatakan, "Ana khairun minki. Ana Rasulullah, ana Habibullah. Putriku, aku lebih baik daripada kamu. Aku Rasulullah. Aku kekasih Allah. Demi Allah, tiga batu ini mengganjal karena ayahmu tiga hari belum makan, wahai putriku." Masya Allah. Kemudian Nabi menasihatkan kepada beliau, Siti Fatimah, "Jangan engkau sedih, wahai anakku. Dengan keadaan kamu di atas dunia ini, karena Allah menjadikan kamu Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita yang beriman di semesta alam.
Maka Sayyidah Fatimah bertanya, wa kaifa bi Maryam ibnati Imran wa Asiyah zaujati Fir'aun? Gimana Siti Maryam wahai ayah? Gimana Asiyah istri Fir'aun? Maka Nabi menyatakan, Asiyah sayyidatu nisa'i alamiha wa Maryam sayyidatu nisa'i alamiha wa anta sayyidatu nisa'i alamiki. Pemimpin wanita di zamannya Asiyah adalah Asiyah. Di zamannya Maryam adalah Maryam. Tapi kamu adalah pemimpin wanita umatku. Umatnya Nabi adalah lebih afdol, lebih utama daripada umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu datu Anda. Masya Allah. Kemudian Nabi nasihatkan, jangan kamu kecewa dengan suami kamu Ali bin Abi Thalib, wahai putriku. Jangan kamu kecewa. Walaqad zawwajtuki bi rajulin yuhmadu fil ardi wa fis sama. Aku sudah pilihkan kamu wahai putriku seorang lelaki untuk menjadi suamimu. Lelaki yang terpuji di bumi dan terpuji ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan anak cucu mereka. Alhamdulillah. Kemudian lahir daripada beliau dua, Al-Hasan wal Husain. Sayyida syababi ahli jannah. Keduanya adalah menjadi pemimpin pemuda-pemuda ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain. Raihanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat bunga keindahan Nabi di atas dunia yang selalu dicium dan dikecup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi berjalan dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat itu sosok Nabi dan dua anak ini, para sahabat betul-betul melihat wajah Nabi ceria sambil tanya, ya Rasulullah, atuhibbuhuma, apakah Anda cinta dengan Hasan dan Husain? Maka Nabi menjawab, man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawaihima kana fi jannati yaumal qiyamah. Siapa yang cinta kepada aku, cinta kepada dua anak ini dan kedua orang tuanya, maka bersama aku ada di surgaku nanti di hari kiamat. Mereka semuanya adalah datu-datu Anda. Keluar dari Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin, Zainul Abidin yang menghiasi orang yang beribadah kepada Allah, tawaduknya, akhlaknya, ibadah setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat, tapi tetap menangis bergantungan ada di Ka'bah, mohon ampun kepada Allah. Ada orang takjub, ini siapa orang menangis? Dilihat Ali bin Abi Thalib, kemudian didatangi, anta Ali ibnul Husain ibn Ali bin Abu Thalib Fatimah Zahra bintu Rasulullah, inti Ali putra Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Dia menyatakan, da'anni kaula kana abi wa jaddi laisa al-fata man qala kana abi innal fata
man qala ha anadha. Tinggalkan. Tinggalkan kamu hanya sekedar menceritakan ayahku, ibuku, abahku, datukku. Bukan pemuda yang patut dibanggakan, yang pandai menceritakan keberhasilan orang tua, keberhasilan datuk. Tapi pemuda yang bisa dibanggakan adalah yang dia menyatakan, inilah turunan orang-orang mereka yang mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi thariqahnya. Allah. Ali Zainal Abidin. Ketika sholat, rumahnya terbakar. Seluruh orang ribut, khawatir cucu Rasulullah terbakar pula. Mereka menjerit-jerit untuk supaya menyelamatkan diri, tapi tidak keluar sosok Ali Zainal Abidin. Sampai api dikuasai, setelah api dikuasai, didapatkan rumah sudah hangus, tapi beliau masih sujud dalam sholatnya. Setelah salam melihat rumah yang terbakar, ada apa? Kami ada di luar, terasa panasnya. Bagaimana Anda bisa di dalam kobaran api tidak merasakan panas? Beliau menyatakan, ketika aku sholat membaca ayat yang menerangkan tentang api neraka, al-hadni narul ukhra an-nari dunya, aku merasakan bagaimana panasnya api neraka sehingga aku tidak terasa dengan panasnya api dunia. Keluar dari beliau Muhammadul Baqir. Muhammadul Baqir summiya Baqir li'annahu yabgarul ilim. Orang kalau menggarap sawah itu tanahnya dibalik. Beliau adalah yang sudah menggali ilmu, Al-Baqir. Seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi waktu itu memangku Zainal Husain. Memangku Zainal Husain. Kemudian Jabir katakan, ya Rasulullah, Anda cinta dengan ini? Ya, aku cinta dengan dia. Wahai Jabir, kata Nabi, yuladu min hadal walad waladun yuqalu Ali. Nanti akan keluar, dilahirkan dari anak ini seorang anak laki yang bernama Ali. Faidha kana yaumul qiyamah nada munadim liyakum sayyidul abidin fayagumu waladu hadha. Sayyidina Husain masih kecil. Nanti di hari kiamat akan dikumandangkan hendaknya berdiri pemimpin orang yang ahli ibadah. Anaknya ini nanti yang akan berdiri. Wa yuladu minhu walad yuqalu lahu Muhammad fa idza laqitahu fa abligh minni alaihi salam. Nanti dari anaknya Ali itu akan lahir seorang anak. Kalau kamu ketemu, sampaikan salamku Muhammad Rasulullah kepada dia. Itu Jabir panjang umurnya, tinggalnya ada di Syam. Satu saat dia ke Madinah ziarah kepada Nabi. Melihat satu anak yang tidak sama dengan teman-temannya. Khusyuk, khudu, bercahaya, gitu. Si Jabir ini mendekat, siapa kamu nak? Aku Muhammad. Muhammad bin siapa? Bin Ali. Mulai terperangah. Bin siapa? Bin Husain. Peluk. Ya Allah, ini yang aku dipesani.
Siapa kamu katanya? Saya sahabat Nak Jabir. Saya dulu pernah melihat datuk kamu Muhammad Rasulullah bersama datuk kamu Sayyidina Husain. Dia berpesan untuk menyampaikan salam dari dia kepada kamu. Sekarang aku sudah sampaikan salamnya Nabi kepada kamu. Gak lama Jabir meninggal dunia, saudara. Ini semuanya adalah datuk-datuk Anda semuanya. Keluar Sayyidina Ja'far Sadiq, keluar Sayyidina Ali Al-Uraidi, keluar Sayyidina Muhammad Nagi, keluar Sayyidina Isa Nagi, keluar Sayyidina Ahmad Muhajir, keluar Sayyidina Ubaidillah, keluar Sayyidina Alawi, keluar-keluar. Semuanya kutub-kutub rantai emas, saudara. Yang tidak bisa diingkari oleh siapapun kecuali yang buta matanya, saudara. Pertanyaannya, mereka adalah datuk-datuk yang patut kita banggakan. Alhamdulillah. Mari kita pakai hukum terbalik. Apakah mereka datuk-datuk kita itu bangga dengan punya cucu seperti kita? Apakah mereka tidak merasa malu kalau cucunya seperti kita? La in fakharta bi aba in dawi syaraf lagat sadakta walakin bi sama waladu. Kalau kamu tadi itu bangga dengan datuk-datuk kamu, ya, mereka adalah orang yang patut untuk dibanggakan. Tapi sangat jelek kalau kita menjadi anak cucu yang tidak mewarisi ilmu dan akhlak mereka. Dibuatkan rotib, orang lain yang baca rotib, anak cucunya enggak baca rotib. Diatur hizib, orang lain yang ikuti, anak cucunya enggak. Apa permasalahannya ya ikhwani? Kenapa kita kok bisa menjadi mundur begini? Karena kita keluar daripada jalur mereka. Mereka menjadi orang yang mulia, tapi mereka menjaga kemuliaannya. Tapi Allah berikan kamu kemuliaan, tapi kamu hinakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Hanya karena nafsu. Hanya karena kepentingan sesaat, kesenangan sesaat. Tapi antum sudah cederai. Dan Anda telah merusak daripada nama baik datuk-datuk Anda. Yang melekat ada di tubuh Anda ini. Nasab Anda, ini taufik ada asegafnya. Ini Habib Ali ada ala idrusnya. Ini ada al-muhdarnya, ini ada bahasimnya, ini ada al-atasnya, ini ada al-binjabnya, al-al-al itu semuanya itu bawa. Kalau kamu ahli berjamaah di masjid, kamu bawa nama itu. Masya Allah. Al ini sholat dari masjid. Al ini khatam Al-Quran. Tapi ketika kamu masuk di diskotik, kamu bawa nama datu antum. Ketika kamu minum khamer, ketika kamu mengkonsumsi obat yang terlarang, kamu bawa nama datu antum. Tega benar kamu. Mereka yang menjaga kesucian ini, tapi Anda kotori hanya karena nafsu. Karena itu ayo, kita harus menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh mereka. Anak cucu yang bisa membahagiakan mereka. Ya. La ilaha illallah. Khususnya akhwat, para syaraif. Ya. Jaga diri Anda. Jangan ditampil-tampilkan wajah Anda. Anda itu sebut syarifah. Perempuan yang mulia. Kenapa Anda hinakan itu semuanya, Anda tampilkan itu semuanya sehingga dinikmati dengan yang lainnya? Apakah Anda lupa bahwa Anda ini seorang wanita yang bisa dinikmati oleh laki-laki bukan hanya sekedar memegangnya, tapi walaupun dengan dipandang wajah Anda, walaupun ada di foto, mereka menikmati dengan syahwatnya. Kenapa Anda tidak jaga itu semuanya?
Satu saat Nabi pernah memberikan satu pertanyaan kepada sahabat laki ya. Man khairun nisa, siapakah sebaik-baik wanita? Kriterianya apa menjadi sebaik-baik wanita? Ini sahabat bingung, yang ditanya laki-laki, tapi yang dipertanyakan adalah kriteria wanita yang terbaik. Gak ada yang bisa menjawab. Kata Nabi, aku tunggu jawabannya besok. Sayyidina Ali orangnya pemikir. Melihat termenung terus, Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, mendekat. Ada apa? Mau pikiran apa? Pikiri pertanyaan abahnya kau. Emangnya tanya apa? Kriteria perempuan yang terbaik itu gimana? Oh itu mudah, aku tahu. Apa kata dia? Khairun nisa man la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Sebaik-baik wanita yang belum pernah matanya memandang seorang lelaki dan belum pernah tubuhnya dipandang oleh seorang lelaki. Oh gitu. Esok hari mereka kumpul lagi bersama Nabi. Nabi pun tanya, siapa yang tahu jawaban daripada pertanyaanku kemarin? Nah, Ali mengatakan, aku tahu ya Rasulullah. Gimana? Ya, sebaik-baik perempuan yang belum pernah melihat seorang lelaki dan belum pernah dilihat oleh seorang lelaki. Senyum Rasulullah. Pasti dari Fatimah jawabannya. Duryatun ba'duha min ba'd, kata Rasulullah. Masya Allah. Karena kehebatan Siti Fatimah itu menjaga dirinya. Nanti manusia itu di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, saudara. Tidak tertutup sedipun dengan selai kain. Tapi ada satu pengumuman. Ya Ahmad, ya ahlal mahsyar, wudhu absarakum wa nakkisu ru'usakum. Seluruh yang ada di mahsyar, saatnya memejamkan kepala, sesaat akan memejamkan mata dan merundukkan kepala. Fa inna Fatimah binta Muhammadin satamuru ala shirat. Karena sekarang saatnya Fatimah putri Muhammad akan berjalan di atas jembatan shirat. Dimuliakan oleh Allah. Tubuh beliau sampai dari kiamat pun tidak sampai disaksikan oleh seorang laki-laki. Bahkan beliau sebelum meninggal berwasiat, tanamkan aku di malam hari. Jangan satupun orang yang tahu akan aku. Sebagian orang diartikan bahwa ini Siti Fatimah dendam sakit hati. Karena permasalahan AIU. Tidak ada hati dendam Siti Fatimah, saudara. Itu orang-orang hebat, orang-orang suci. Apalagi urusan duniawi. Siti Fatimah berwasiat, tanam aku di malam hari. Jangan ada satupun yang tahu akan jenazahku. Maksudnya, pertama di malam hari. Kedua, tidak tahu jenazahku. Karena dulu itu kalau orang mau dikubur jenazahnya, setelah dikafani ditaruh di atas papan, ditutup kain. Jadi masih kelihatan bentuk tubuhnya. Siti Fatimah menyatakan, jangan sampai ada orang yang tahu jenazahku. Keranda, dibuatkan keranda yang sekiranya tidak nampak bentuk tubuh Fatimah walaupun dengan ditutup kain. Kenapa? Bisyiddati hayaiha. Karena begitu luar biasa malunya Fatimah untuk disaksikan tubuhnya walaupun setelah wafat. Itu adalah arti yang paling layak. Bukan karena dendam dan sakit hati. Mau inti gambarkan seperti siapa Siti Fatimah ini. Karena
itu, ayo kita semuanya kembali lagi kepada ajaran yang benar, kepada dalil-dalil kita, bukan hanya sekedar menjadi anak cucu yang bahagia karena orang tuanya orang yang soleh, tapi kita buat orang tua kita yang soleh bahagia karena punya anak cucu yang soleh. Bukan hanya sekedar bangga dengan orang-orang yang demikian, tapi kita menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh orang-orang yang begituan. Mudah-mudahan insya Allah, Allah menutup segala kekurangan kita. Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada orang tua kita, datuk-datuk kita semuanya kabar-kabar yang mereka buat bahagia di barzakhnya. Bukan kabar-kabar yang buat mereka susah dan sedih ada di barzakhnya. Dan mudah-mudahan yang maksiat di antara kita dibuka hatinya menjadi bertobat. Yang jauh menjadi dekat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa meneruskan daripada keistiqomaan, ketakwaan, ketaatan orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah yulhigul furu' bil usul, kita yang menjadi cabang-cabang mereka akan tetap kembali kepada akarnya, yaitu datuk-datuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.